Ya pemirsa, akibat hujan deras yang terjadi pada Kamis sore mengakibatkan ratusan rumah warga di wilayah desa Pembatan Gajah, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi terendam banjir dengan ketinggian selutut orang dewasa. Hujan deras selama hampir 2 jam yang melanda wilayah desa Pembatan Gajah, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi pada Kamis sore telah mengakibatkan ratusan rumah warga terendam banjir dengan ketinggian selutut orang dewasa. Bahkan banjir di wilayah RT 37 Desa Pembatan Gajah Muaro Jambi hingga Kamis malam telah masuk ke dalam rumah warga. Sehingga banyak perabotan rumah tangga milik warga setempat ikut terendam banjir. Banjir ini juga membuat warga mencari tempat pengungsian untuk istirahat. Banjir yang kerap melanda wilayah ini pada saat turun hujan deras telah membuat warga yang tinggal di kawasan tersebut terpaksa telah banyak yang pindah karena terus menjadi langganan banjir dalam setiap tahunnya. Warga berharap agar pemerintah Kabupaten Muaro Jambi bisa membantu warga agar kawasan tersebut terhindar dari bencana banjir. Agar diperhatikanlah kami di sini, udah bosan kami. Kami di sini tinggal 2007, ya, udah kurang lebih 15 tahun, tapi inilah keadaan kami di sini. Ya itulah harapan kami. Kami sangat mengharapkan bantuan dari Bapak yang berwenang untuk mengantisipasi banjir di RT 37 khususnya. Itulah harapan kami. Warga berharap agar pemerintah melakukan normalisasi parit desa Pembatan Gajah Muaro Jambi agar saluran air berjalan normal dan tak menimbulkan banjir dalam setiap musim hujan. Novia Putri Sanjaya, JEK TV melaporkan.